Kita orang Islam ah, mati tak payah ribu-ribu punya. Habis? Puluh ribu kah? Apa saya ni Melayu tak ada menangis kuat-kuat punya? Diorang ni hati keras kah? Ahli keluarga sendiri mati tak ada perasaannya. Kalau umum ah, masyarakat Cina, saya Cina. Walaupun dah masuk Islam, masih lagi Cina. Tengok mata sepet lagi. Kan? Pernah tengok tak cerita P. Ramlee, Madu 3? Pernah tengok? Waktu dia bawa satu Cina tu, yang Cina tu nak melompat dari jambatan tu, Cina tu cakap apa? Dia kata, hidup maya susah, mati pun maya susah. Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. Sebab apa? Secara umum macam orang Cina, nak lahir kat dunia, dia mau wang. Mau kahwin, dia mau banyak wang. Mau berapa table, berapa table. Mau mati pun, buang juga. Untuk kos kematian, buat upacara, tahu tak berapa ribu? 19 ribu, murah sangat. Yang paling paling mahal pernah saya dengar dari kawan saya sendiri, bila bapa dia sendiri mati, meninggal, mereka belanja, adik-beradik belanja 500 ribu. Yes? 500 ribu. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kerana kita lebih mendahulukan apa kata orang, kita bagi nampak kat orang bahawa Islam itu susah, maka mereka nampak, oh aku tak mau Islam. Islam ini banyak susah. Tapi sebenarnya Islam itu tak susah. Yang menjadikan Islam itu susah ialah orang Islam menyusahkan Islam. Bila orang dia tahu ajaran Islam yang sebenar, dia terima Islam. Dia kata banyak senang. Saya bagi contoh. Setahun yang lepas, ada satu pasangan suami isteri ini usianya 71 dan 72 tahun. Dah tua lah. Dan alhamdulillah Allah bagi hidayah kepada pasangan suami isteri yang dah tua usia emas ni masuk Islam. Jadi kami pergi syahadah kan. Bila syahadah kan, kami tanyalah, apa keindahan Islam yang menyebabkan awak tertarik nak masuk Islam? Dia kata apa? Dia kata, saya punya anak-anak, kita orang masih hidup, depan-depan kita orang, dia orang gaduh. Gaduh apa? Dia kata dia orang gaduh, nanti kalau ini dua orang tua mati, siapa mau bayar itu semua kos? Banyak mahal. Ini dia cakap sendiri. Lepas tu pula, saya selalu pergi klinik kerajaan. Dan itu doktor dekat itu klinik, banyak bagus. Dan bila saya tanya, ini lalu orang Melayu kalau mati berapa ribu mau pakai Doktor tu kata, tada. Kita orang Islam mati tak payah ribu-ribu punya. Habis? Puluh ribu kah? Bukan. Kita orang Islam mati banyak senang saja. Saya tahu mati memang senang. Tapi mau ke bumi berapa susah? Dia kata, tada. Kita orang Islam bila mati, kalau boleh, itu jam mati, itu jam juga kasih mandikan, kasih balut kain putih, tak ada keranda punya, tak ada keranda punya. Lepas tu, kita sembahyang, sembahyang tak ada kena bayar punya, tak ada kena bayar punya, free punya. Lepas tu kalau tanam, itu tanah kubur, you tak ada duit punya, tak apa, masjid surau tolong bayar punya. Wah, itu macam senang kah? Yalah. Dia kata, ini macam saya pun mau mati, itu macam. Betul. Faham maksud saya? Nampak tak? Dua orang tua ini, mereka memeluk Islam sebab apa? Sebab kita pandai bercakap dengan dia kah? Tak ada. Sebab apa? Dia nampak Islam senang. Ada doktor, doktor non-Muslim di satu hospital, beberapa tahun lepas, dia hubungi saya di Facebook. Dia kata, saya mau belajar serba sedikit tentang Islam. Tak apalah. Kami berjumpa. Dia doktor. Lalu saya tanya kepada dia, apa yang trigger awak nak belajar pasal Islam? Dia kata, saya doktor tau. Saya tiap-tiap hari, saya nampak ada orang mati dekat hospital. Ada orang mati. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Muslim, ada non-Muslim. Saya nampak tiap-tiap hari. Tapi satu benda saya tak faham. Saya tak faham, dia kata. I don't understand. Dia kata, bila ada orang non-Muslim meninggal, saya tengok sanak saudara ahli keluarga mereka meraung, menangis, meratap. Di rumah, di bilik mayat. Ya, di bilik mayat.
Apabila keranda dibawa keluar pun, mereka meraung, meratap dan sebagainya. Kadang-kadang mereka kata, kenapa you mati sangat muda? Wahal yang mati itu 80 lebih dah. Tetapi kemudian dia kata, tetapi orang Islam pun ada mati, orang Melayu pun ada mati. Tapi bila saya tengok orang Melayu ada yang meninggal, sanak saudara ahli keluarga mereka, mereka ada menangis tapi tak ada meraungnya. Mereka tak ada meratapnya, mereka tak ada buku dirinya, tak ada. Itu waktu saya fikir, saya tanya pada diri saya, apa saya ini Melayu tak ada menangis kuat-kuat punya? Diorang ini hati keras ke? Ahli keluarga sendiri mati tak ada perasaannya. Saya mau tahu kenapa Melayu macam tu. Lalu bila saya terangkan kepada dia, orang Islam, orang Melayu ini, dia menangis tapi dia tak meraung macam orang lain. Sebab apa? Sebab dalam Islam kita ada konsep, bila seseorang mati, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu sesungguhnya kita datang dari Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Kita tahu ibu bapa, isteri, anak kita bukan kita punya, Tuhan kasih pinjam. Bila Tuhan mau ambil balik, mesti kita rasa sakit hati sebab sudah pakai lama mah, sudah bersama dengan lama mah. Tapi kita tahu itu barang bukan kita punya, kita redha. Sebab itu tak boleh menangis kuat-kuat. Oh, ajaran Islam mah. Saya mau belajar. Tawahabul 'ata.